No rest gun. Ya, sorry Mas Yo, aku terpaksa menang Mas Yo. Panggilnya bukan Mas tapi kakek ya, karena itu sudah jadi kakek. Bukan, itu kita lihat ya aktivitas ya. Servis nomor satu, silakan. Ya, ini gerakan ini adalah nampak seperti Eros waktu masih muda ya. Sekarang Eros muda sudah beralih ke barelan rupanya. Pick up nomor 2. Berbahaya. Berbahaya. Ya, inilah permainan sepak bola ya, yang fair ya, ini bermain robot. Ready, set. Menilai apakah robot bermain curang atau tidak ya, karena semua tubrukan itu tidak disengaja. Nah, robot hanya tahunya bola, tapi tidak tahu ada robot lain depannya. Ah, sudah lewat bolanya. Ya, nyaris tidak mungkin dan ini sejarah akan tercipta. 3 pick up, silakan. Tersisa waktu 2 menit 50 detik. Eros ketinggalan 0-3. Kurang dekat, Mas. Iya, begitu kencang. Iya, hampir saja. Nampak kipernya Eros pun juga tidak begitu merespon. Masih kalah tegas dengan kipernya Artusi tadi. Tinggal eksekusi. Oh, ini Eros ya ini ya. Emang bentuknya sama ya. Eros nomor 2 beri bisik-bisik ke kipernya. Oh, jadi sini-sini pun ya. Karena sudah 0-3. Tersisa 1 menit 25 detik. Dan tadi kita belum pernah melihat tendangannya Eros seperti apa. Sesuai dengan doa pendukungnya ya. Doanya harus diganti itu. Pick up, silakan. Balai, pick up. Ya. 2 rilis, 1 pick up. Sangat energik barelan. Ya,
ya, masih ada sisa-sisa tendangan walaupun lemah. Kali ini kemampuannya itu sudah mulai sirna. 2-1. Ya, selamat buat Barelang FC. Dan kita akan sejarah baru kontes robot sepak bola Indonesia. Menerima tongkat estafet juara setelah 4 tahun berturut-turut Eros menguasai dunia persepak bolaan robot Indonesia. Dan kalau tidak ada aral bintang, anggaran masih ada, insya Allah tahun depan akan mewakili Indonesia di ajang RoboCup. Moga-moga masih tetap tidak berubah, yaitu di Jepang. Tahun ini masih tetap Eros yang mewakili, tapi saya tidak tahu apakah Eros nanti harus meminjam pemain ya. Dan akan nama Indonesia yang kita bawa. Baik, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah menyaksikan tayangan baik langsung ataupun tidak langsung kontes robot sepak bola Indonesia 2016 yang juaranya adalah Barelang FC dari Politeknik Negeri Batam.